Ricky jam 9 enggak makan enggak minum. Angsal info saking bundi nak Pak Jokowi. Saking tetangga Mas, makannya jam 10. Thank you.
situasi kondisi di Bendungan Randu Gunting, Kecamatan Jabah, Kabupaten Blora, setelah kunjungan Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Randu Gunting. Situasinya seperti ini, Lur. Karena ada kegiatan yang mendadak Pak Presiden, jadi beliau tidak jadi pindah tempat ke Pasar Ngawen yang katanya jadwalnya dari Bendungan Randu Gunting ke Pasar Ngawen. Dan antusiasme warga Kabupaten Blora dan juga Kabupaten tetangga yaitu Pati banyak sekali, Lur. Ini sudah dari tadi siang, ada yang dari tadi pagi menunggu kedatangan Bapak Presiden Jokowi hanya untuk melihat beliau melintas di Desa Kalinanas, Kecamatan Jabah, Kabupaten Blora ini. Tapi banyak warga yang kecewa karena tidak bisa melihat beliau. Dan ini juga banyak sekali warga Kabupaten Blora yang mendapatkan bantuan, Lur, seperti ini. Sembako dari Bapak Presiden. Dan juga di sini masih banyak sekali pengamanan dari Satuan Kepolisian Kabupaten Blora, Polres Blora, dan juga Satpol PP dan jajarannya untuk mengatur lalu lintas. Karena di sini pada pulang, Lur. Jadi melihat Pak Presiden RI yang di dalam sana masih banyak sekali tamu undangan yang belum pulang juga. Ini baru ada rombongan beberapa mobil dari kepolisian dan juga mobil dinas dari Kabupaten Blora sudah mulai keluar dari gerbang rombongan Randu Gunting, Lur. Nah, seperti inilah situasi dan kondisi sekarang setelah kunjungan Bapak Presiden. Nah, ini ada beberapa warga yang mendapatkan bantuan sembako. Nah, ini ada rombongan dari kepolisian yang sudah mulai bertolak dari Bendungan Randu Gunting. Ini juga ada dari pengawal dari Kabupaten Blora, Polres Blora, Lur. Ternyata banyak sekali warga Blora yang mendapatkan bantuan sembako. Jadi seperti inilah situasi kondisi terkini sore hari ini jam 3 sore. Semua pada pulang ke rumahnya masing-masing karena tidak dapat melihat Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, ini juga dari Polsek Tunjungan sudah mulai bertolak ke luar dari Bendungan Randu Gunting. Masih banyak lagi tamu undangan yang di dalam belum keluar. Nah, ini juga dari Jalan Blora, Kabupaten Seragam, Jalan Blora. Dan ini dari tim medis Kabupaten Blora sudah mulai keluar dari wilayah Bendungan Randu Gunting. Dan ini menandakan kalau di dalam sudah sepi. Tapi situasi di jalan arah Randu Gunting Jabah ini masih ramai sekali, Lur. Dan ini rombongan-rombongan dari kepolisian Polres juga baru pulang, ada juga yang baru pulang. Dan ini rombongan dari Polres Blora, Polres Rembang, dari kabupaten tetangga. Oh, mereka lewat jalur sana, Lur, jalur utara. Tidak lewat
Blora. Banyak sekali pengamanan di sini. Dan ini juga ada rombongan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Blora. Sudah mulai keluar dari wilayah bendungan Tandu Bunting. Ini juga itu Satpol PP juga sudah mulai bertolak. Rombongan-rombongan dari plat merah juga sudah pada mulai keluar lur. Masih banyak sekali kayaknya. Saya kira sudah selesai. Satpol PP juga sudah mulai keluar. Satpol PP Kabupaten Blora. Nah, nih, Bu, kedap Bu, minta waktunya sebentar Bu, wawancara sekedap Bu. Niki Ibu, niki Amit di RK ben supaya kelihatan. Niki Ibu dapat bantuan dari Bapak Presiden Bu, nggih. Nah, berupa rasane pripun Bu? Senang. Senang. Nggih. Apa saged iku mlebet jenengan pripun ceritane? Tadi ya Pak, ini kita mau atau disuai? G, di. Ini jenengan deh mau mereka undangan dari. Pertama nih pilihan dari RT. Pilihan dari RT G. Oh. Tapi yuk lewat KB. Niki isinya apa Bu? Nek misalnya boleh tahu Bu? Isi bantuan dari Bapak Presiden. Oh ada teh, kopi, G. Minyak, beras, terus berupa sembako Bu nggih. Oh iya. Tapi dhewe sampean kepanggil kali Pak Jokowi. Sampai kan sampai kepanggil kaos. Kaos. Kaosnya bisa lihat Bu, ada Bu, ada Bu. Bisa lihat kaosnya Bu. Nggih. Oh. Oh, dapat kaos juga Bu. Nggih, oh. Wes, dapat kaos dari Pak Jokowi. Ini nopo kesanin jenengan nopo tentang okay. Nah. Dan ini Ibu namanya sinten Bu, namanya Bu? Ibu Dela. Ibu Dela dari mana Bu? Dari Sumber. Sumber Rembang. Sumber Rembang. Wes, Sumber Rembang. Jam 9 Mas enggak okay. Makan. Waduh. Enggak minum. Wah. Antri Pak Jokowi Mas. Wah, tapi alhamdulillah bisa bisa dapat nggih. Pak Jokowi langsung yang ngasih tadi. Iya, yang ngasih Mas nih. Iya, gimana perasaannya gimana Bu? Wah seneng Mas, senengnya pol. Iya, guys. Bakal disimpan Bu, guys. Iya, ini kita kenang-kenangan sombong anak putu ini Mas. Ini gimana? Nopo kepanggil Pak? Iya, kepanggil di bawah. Iya. Perasaannya berikut juga. Wah seneng, campur nangis, campur minggu. Iya. Iya. Nyongkon apa mboten Bu? Sakit kepanggil Pak Jokowi, nyongkon apa mboten? Alam mboten niro Mas. Mboten niro, aku lan tebih kok Mas. Iya. Pundi Bu? Sumber Rembang. Jam 9 Mas antri enggak makan enggak minum. Nah, ini masa, ini beberapa warga dari Kabupaten Rembang dan juga warga juga dapat bantuan berupa sembako. Nggih. Banyak Bu nggih? Nggih, sembako. Jenengan berapa orang Bu? Saya Mas. Saya Kak Mas. Nggih. Dari jam 9 pagi. Mereka jam 9 enggak makan enggak minum. Langsung info saking pembina Pak Jokowi. Saking tetangga Mas, katanya jam 10. Saya jam 9 sudah di sini. Wele. Mantap Bu ge, mantap. Nah, ini juga ada salah satu warga juga ada yang dapat sembako bantuan dari Bapak Presiden, Lur. Ini banyak yang dapat bantuan. Awalnya juga pilihan dari RT RW setempat, tapi kan karena antusiasme warga di lokasi tadi mungkin ada juga yang diberi tanpa pilihan lho. Banyak sekali. Mungkin informasi dari saya segitu saja dan menyiarkan dari lokasi
Bendungan Randu Kunting, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberi informasi buat kalian semua. Dan juga semoga Bendungan Randu Kunting bisa bermanfaat bagi seluruh warga Kabupaten Blora dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.